Ya, kita nyetir ini saja tuh, bukan gabus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uang Rawa dimanapun berada, bersama lagi dengan saya ya. Tentunya di konten tak bermanfaat, tak berfaedah. Kali ini saya mau testimoni strum platina servisan ya. Dua-duanya ini habis diservis spoolnya. Ini servisan yang pertama. Dan ada juga di videonya, video yang pertama. Ini servisan pertama, belum ditestimoni juga. Dan ini yang terakhir kemarin. Spool yang lemot, teman minta diserviskan karena spool ini katanya lemot, tak mempan di ikan. Cuman semuanya juga dua-duanya belum ditestimoni ya, belum ditestimoni dua-duanya. Ini menggunakan kawat 1,4 dan 0,7 yang ini. Nah yang ini kawat 1 mili dan 0,5. Jelas kalau semuanya dibandingkan yang ini dengan yang ini, jelas berbeda kekuatannya. Bagusan yang ini, kemampuannya di ikan nila agak bagus yang ini ketimbang yang ini, gitu teman-teman. Kalau yang ini kawat 1,1 mili dan 0,5, ini untuk ikan gabus, ikan sepat, ikan betok, ikan-ikan seperti itulah. Kalau di ikan lele jumbo juga bisa kena, cuman agak lama. Di ikan nila juga bisa kena, cuman agak lama ngakalinya, muter-muter dulu, seperti itu. Nah, kalau yang ini agak mendingan ya, walaupun muter tapi kan enggak terlalu lama muternya, gampang kena lah. Nah, ini rencana saya mau testimoni yang ini dulu teman-teman. Mau ditestimoni yang ini. Kalau yang ini nanti sama orangnya langsung testimoninya. Berhubung sekarang orangnya belum ada sempat katanya, belum ada datang ke sini, belum ada sempat waktunya karena lagi sibuk bersawah katanya. Mungkin ini nanti testimoninya belakangan. Dan sekarang kita testimoni yang ini dulu ya teman-teman. Oke, mungkin jangan berlama-lama, kita langsung menuju TKP. Kita pasang joysticknya. Buka cepat. Biasanya kalau serum baru di tes testimoni harus sering-sering setel platina, cari pasnya setelannya itu, dia harus bersabar. Tes bunyi dulu. Rajin setel platina, cari pasnya di mana. Oke, kita tes di paret-paret. Yuk. Dia udah tahu ada ikan, dia udah tahu enggak, karena di paret kawat seperti ini. Baik. Masuk lubang. Itu bagus. Saku. Tuh, kalau ikan kecil begini banyak. Saku besarnya bro. Nih. Nih, sapu besarnya. Tuh. Kalau yang kecil. Tuh. Tambahan banyak tuh. Tuh. Tuh, nambah lagi.
tuh, kalau betoknya banyak bro. Kalau ikan betok pasti banyak. Di bawah banyaknya tuh, masih mati dalam tuh telannya. Tuh, betok lagi. Di dalam. Tuh, iya. Kita setting dulu untuk nila. Kita nunggu kurang membek. Belum nila, kasih kencang. Karena ini strumnya bukan untuk spek ikan nila lur, kawat 1 mili dan 0,5 ini kawatnya, kawat kecil khusus untuk ikan-ikan seperti sepat, gabus, betok, ikan seperti itu saja. Kanila kena masih bonus bro. Goreng katanya sama Pak Is. Ambil aja. Terus satu lagi tuh. Satu lagi. Oke lah teman-teman, mungkin gitu ya.
ini karena nah ini spoolnya teman-teman dan lumayan lah ini karena gelap ya teman-teman karena kawat kecil kawat 1 mili dan 0,5 mili, jadi bukan untuk di ikan nila ya, hanya untuk ikan-ikan gabus, sepat, betok, seperti itu saja. Kalau untuk ikan nila itu kawat 1,5 dan 0,8 itu sudah bagus sekali di ikan nila. Walaupun 5 sap dan 3 sap primer, tapi kawatnya kecil. Kalau di ikan nila agak kurang mempan, kalau semuanya pun dapat, ya anggaplah bonus ya teman-teman. Kena cuman lama ngakalinya, tak putar dulu. Seperti itu. Tes di parit sawah ini, kurang ikannya. Karena biasa kalau orang ngairi sawah ditutup mati di sini, jadi ke bawah itu kering. Untuk mengairi sawah ke sana, ke jalan talut sini. Ini kemarin baru saja kering. Dan sekarang, ya masih sedikit lah ikannya yang naik. Ini dapatnya juga cuma dapat segini, ikan gabus satu dan ikan nila. Ini mau dirilis apa ikannya? Rilis aja, cuma gitu. Ya. Duduk. Ya, ikannya dirilis aja tuh, ikan gabus. Oke, dirilis lagi lur. Nah. Oke, sudah dirilis ya teman-teman, alhamdulillah. Termasuknya 10 yang pertama gulung, 10 yang ini berhasil ya teman-teman. Di ikan bisa kena, dan kalau di ikan gabus langsung jengking, gampang sekali. Sebenarnya setrum, walaupun sebesar apapun setrum, tergantung jokinya teman-teman. Kalau jokinya bisa setting platina, di ikan bisa didapat. Setrumnya besar apapun, jokinya tidak bisa memainkan stick, tetap saja zonk. Setrum platina, mudah panas dan dinginnya platina, itu tergantung dari settingan platinanya. Cari saja ketemunya di mana. Tidak peduli suara, entah suaramu besar mau kecil, yang penting pas settingannya. Tidak mudah panas dan api besar, itu baru pas. Di ikan juga cepat sekali keok, itu yang pas teman-teman. Memang tidak mudah cari ketemunya settingan platina. Kunci utama setrum platina itu hanya di platina. Dan banyak juga teman-teman yang mengikuti video saya katanya yang berhasil, contohnya dengan mas siapa ini berhasil juga ya. Semoga bermanfaat ya, bisa untuk membantu resiko dapur. Oke, terima kasih teman-teman, tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.